Hey, Assalamualaikum. Okay, sekarang seperti yang dijanjikan, kita nak demo urinal botol, botol air kencing untuk anak-anak ni betul ke waterproof anti tumpah? Ha, jadi tanpa membuang masa, contoh ni botol yang untuk lelaki tadi, kita masukkan air. Okay, untuk anak kencing lah kan. Okay, tutup. So, anda kata terbalik ke dalam kereta, kita nak simpan apa, memang dia tak tumpah. Kalau kata anak nak main, manalah tahu kita terlepas pandang, dia nak tuang, dia nak buat, nak minum ke, air tak tumpah. Sebab design dia, rekaan dia memang anti tumpah dan khas untuk menadah air kencing anak. Bukan macam botol biasa lah. Dan kita tengok kenapa dia boleh tak tumpah. Sebab dalam dia, design dia, dia ada corong macam ni. Bila air masuk, sebenarnya air tu tak boleh keluar semula dengan mudah. Kalau kita nak basuh, so kita akan tuang lah semula macam tu dan basuh seperti biasa. Gitu juga botol anak perempuan. Okey. So, kalau anak perempuan, dia akan, kita akan guna macam ni untuk tadah air kencing. Jadi bila kata dia kencing, okey, kita tutuplah. Tutup macam ni. Okey. So memang tak tumpah. Lah, sebab kalau yang ni, kalau kata anak main juga, dia buka, tuang, tak keluar juga air. Once dah masuk, insyaAllah selamat. Itulah dia, botol, urinal botol untuk kanak-kanak. Sangat mudah bermanfaat kepada ibu bapa dengan anak kecil untuk proses diaper free, bebas lampin.